Ngomong-ngomong besok kan weekend, Vincent. Enaknya kita weekend ngapain ya? Nah, enaknya ngapain? Bintang tamu kita yang satu ini akan berbagi tips supaya weekend kita makin seru. How come? Oh, how come? Kita tanya aja langsung. Ini dia, Dewi Reza. Dewi sang pencukur. Dewi si pencukur. Weekend-weekend begini. Nah, benar. Daripada, oh, weekend sebentar lagi. Iya. Daripada keluar rumah, lebih baik kita gambar. Oh, menghias. Menghina? Menghias. Menghias kue. Udah punya anak? Udah. Udah punya anak? Satu. Ayo, menghias kue. Oke, oke. Saya ajarin ya. Gimana? Ini... Tunggu. Anaknya suka makan kue nggak? Suka. Wah, anak saya suka banget tuh. Wah, kalau makan lapa. Baru 10 bulan belum makan kue. Coba saya cium dulu, Coba. Ini dong. Wangi. Oke. Ini adalah? Krim. Ini fla. Bukan fla, ini krim. Buat frosting. Oh, frosting. Ya. Anak mana lo? Vincent. Ini bukan buat bebat. Itu buat roti. Cepetan jangan deh ya. Ayo, semuanya harus pegang ya. Semuanya harus pegang. Ya. Kasih. Oke. Saya kasih, karena gak ada spatula, jadi kasih ini aja ya. Seadanya, oke? Okay? Woi. Kamu ngomongnya dikasih sih. Belum. Oke. Nice. Ya, itu 2 hari yang lalu deh kalau masalah. Taruh dulu di atasnya. Ini kok bentuknya kayak gini ya? Iya. Kamu lama deh ya. Ayo kamu, cepetan. Dia semuanya di kiri juga, kanan. Oke, supaya halus. Jangan kayak nyemen dong, Pak. Aduh, Bapak nih kayak kebiasaan di rumah nyemen. Ntar dulu, ini kita ratakan di atas. Boleh ditaburkan nanti. Belum! Saya kan udah satu langkah lebih maju. Oke, belum, ininya ya? Ininya harus rapi dulu dong. Tapi ininya kok begini sih? Ya udah nggak apa-apa. Vincent, gaya lo kayak seniman aja lo, soal lo. Vincent bener. Anda bener. Ah, jelek lo. Oke. Atasnya kalian bisa taburkan ini. Tuh kan, saya bilang apa bener kan saya tadi? Nih satu sisi aja kayak martabak gimana? Jadi satu saya sisi juga, coklat, ya? Ya satu sisi coklat, ya kan? Pak, udah dihias Pak. Hai. Nah. Sini ya Mas ya, kita udah pakai coklat sama keju, itu masih ngurusin semen aja. Iya. Ayo dong. Sabar dikit lagi. Kita kasih ini topping, kasih cherry. Ya, bisa kasih satu di sini. Itu kue itu mungkin rasanya sama. Tapi ya, kalau treatmentnya beda dari dalam hati itu kerasa lagi. Ini dia. Contohnya. Wow. Oh, seniman. Wow. Luar biasa. Seniman sekali. Dari dalam hati. Luar biasa. Ini studionya emang ini ya, emang. Aduh. Ini apa ini, Dewi? Oke. Kalau ini sebenarnya buat ini sebenarnya icing untuk cupcake, tapi karena di sini nggak ada cupcake, jadi kita icingin apa dong? Boleh. Apa? Kita buat ini aja ya, buat contoh-contoh aja ya. Ini kan ada. Wow, Vincent, luar biasa. Cake is in your blood ya. Yuk, coba yuk kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin pemirsa Tonight Lover bisa mencobanya di rumah ya. Aduh, kena baju gua lo ya, awas ya. Sentuhan terakhir dari awas Vincent. Ya. Wow. Oke, baiklah kita tunjukkan ya. Iya, ini dia hasilnya. Iya. Iya. Tapi seru ya, mungkin di rumah bisa mencoba-coba menghias kue, higienis dan juga enak. Bisa dimakan bersama-sama anggota keluarga yang lainnya. Baiklah, itulah acara memasak bersama kami. Lihat yang paling bagus. Baiklah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Tonight Show. Pak, sorry Pak, ya. Kok saya nggak ada harganya gitu Pak ya?